Assalamualaikum, kembali lagi di channel Culinary and Traveling Vlog. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like, comment, share, dan subscribe supaya aku juga semangat untuk membuat konten selanjutnya. Hari ini aku lagi ada di Perumnas Cibeber, lokasinya ada di Cilegon, Banten. Di sini aku mau cobain sambal gami makanan khas Bontang. Sambal gami juga sudah banyak cabangnya. Salah satunya ada di sini, ada di kota-kota besar juga seperti Jakarta, Bogor, Solo, dan masih banyak lagi. Buat yang penasaran mau cobain sambal gami, bisa langsung cek aja sesuai dengan domisili kalian ya. Alhamdulillah, kita sudah sampai tepat di depan rumah makan sambal gami. Oh iya Besti, ngomong-ngomong soal sambal gami, kalian tahu nggak sih sambal gami itu apa? Iya, sambal gami itu sambal yang dibakar sama cobeknya. Makanan khas Bontang, Kalimantan Timur, cobeknya terbuat dari tanah liat. Sambal gami ini berbeda dengan sambal lainnya karena dari proses pembuatannya yang dibakar dengan cobeknya. Ini contoh pembuatan dari sambal gaminya. Untuk menunya di sini banyak pilihan, ada nasi biasa, nasi uduk, dan nasi daun jeruk. Lauknya ada ayam, ikan, iga, dan seafood. Sambalnya juga banyak pilihannya. Ada sambal gami biasa, sambal gami spesial, dan masih banyak lagi. Setelah selesai pilih menu, langsung aja kasih ke kasir ya, Besti. Di sini aku pesan ikan nila dengan sambal gami biasa dan ayam bakar dengan sambal gami spesial. Aku juga pesan nasinya nasi daun jeruk. Oh iya Besti, bedanya sambal gami biasa dan spesial itu, sambal gami biasa racikannya ada bawang, cabai, terasi, dan tomat. Untuk yang gami spesial, racikannya sama dengan gami biasa, hanya ada tambahan kacang metenya saja. Aku mau langsung aja cobain nasi ikan dan ayamnya. Ternyata sambalnya sepanas itu, Besti. Tangan aku aja di sini gak kuat banget menahan panasnya. Untuk rasa dari ikan dan ayamnya enak, tapi bukan yang enak banget. Dan rasa sambalnya enak, tapi menurut aku untuk yang suka pedas ini gak pedas sama sekali. Dan kerasa banget bedanya sambal yang diperas jeruk limau sama yang enggak dikasih jeruk limau. Lebih enak diperas jeruk limaunya. Di sini aku hampir lupa ya peras jeruk limaunya. Ternyata bikin sambalnya jadi tambah enak. Dan harganya menurut aku standar. Minumannya juga enak-enak. Pokoknya worth it banget deh. Sepaket kayak gini, lauk dan sambalnya juga udah dapat lalaban dan tahu tempe loh, Besti. Iya, untuk nasi daun jeruknya rasanya enak banget, kombinasi yang sangat cocok dimakan anget-anget pakai sambal gami. Untuk yang gak suka nasi daun jeruk, bisa pesan yang nasi biasa aja ya. Setelah aku jelasin rasanya ke kalian, sekarang aku mau menikmati makanannya dulu ya.
Alhamdulillah makanannya sudah pada habis. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Untuk yang gak suka pedas, aku rekomendasiin kalian untuk cobain sambal gami khas Bontang, karena menurut aku enak banget dan worth it banget. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like, comment, share, dan subscribe. Dukung channel ini terus supaya aku semangat untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.